uang coy, 50.000 lumayan coy, bisa beli kelapa muda coy hari ini. Walah, bersyukur banget aku. Sugeng enjang le, piye kabare, sehat to, yo we sama. Hari ini aku berada di Pulau Bali. Pulau yang indah, dipenuhi kekayaan alam dan budaya yang tidak ada duanya. Saiki, cuaca lumayan cerah, ditemani view yang sangat cantik, pasir yang putih, serta lautan yang biru. Pantai Kuta di Bali sangat terkenal di dunia. Pagi ini didominasi wisatawan mancanegara dan domestik. Wah wah wah, untung cuaca hari ini tidak hujan. Soale dari kemarin cuaca di Bali hujan terus, disertai angin yang kencang. Yes sir, transport sir, helikopter, motor bike. Halo guys, jumpa lagi bersama Asep. Kali ini aku berada di Pulau Dewata. Mau apa aku kesini? Aku juga gak tahu. Bisa-bisa. Oke, siang ini cuaca lumayan panas sekali. Dan hari ini aku berada di Kuta. Sekarang aku akan cek situasi di Pantai Kuta seperti apa keseruannya. Tetap saksikan terus video saya ini selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, seperti apa keseruannya? Tetap, jika pemirsa berkunjung ke Pantai Kuta, tetap nyopet. Maksud saya, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Tetap ikuti protokol kesehatan demi mencegah virus yang lagi viral saat ini. Oke, seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, let's go! Ya, beginilah situasi di Pantai Kuta. Ladies and gentlemen, kita telusuri Pantai Kuta. Let's go! Oke guys, sebelum kita masuk ke Pantai Kuta, kita cuci tangan dulu. Airnya mati guys. Let's go! Hai Nona cantik! Mau kemana? Where are you going? Unit transport? Kali ini aku berada di pinggir jalan pantai sambil memantau situasi di jalanan. Sembari cuci mata lo. Oh ya guys, tetap jika pemirsa berkunjung ke sini, jangan nyopet. Maksudnya tetap jaga protokol kesehatan dan jagalah kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Oke, seperti apa view yang ada di pesisir pantai? Ayo kita saksikan terus, jangan sampai ketinggalan. Let's go! Yowes, kita lanjut lagi. Seperti apa keseruan hari ini? Kali aja ada cewek cantik coy. Lumayan. Bersantai di pantai dapat menghilangkan penat seketika.
apalagi view pantainya sebagus ini loh. Pokoknya gak nyesel lah jika berkunjung ke pantai Kuta. Oke guys, saya sudah berada di pesisir pantai. Beginilah situasi di kawasan Pantai Kuta. Banyak aktivitas yang ada di sini, seperti wisatawan yang berselancar, ada juga pedagang lokal yang berjualan di sekitar pantai. Wisatawan sudah mulai ramai di penghujung akhir tahun ini. Ada wisatawan yang bermain selancar. Jika pemirsa berkunjung ke Pantai Kuta, tetap jangan membuang sampah plastik sembarangan. Dan jangan lupa support pedagang lokal yang ada di kawasan pesisir pantai. Wisatawannya sudah mulai ramai. Dan di sini banyak ada kiriman sampah dari laut karena cuaca kemarin sangat ekstrim sekali. Hujan deras disertai angin yang begitu kencang. Cuaca hari ini lumayan cerah guys. Pokoknya kalian tidak nyesal berkunjung ke Bali. Alright. Okay guys, sekarang kita akan menelusuri kawasan lainnya seperti apa keseruannya. Let's go. Siang-siang gini haus leh, pengen yang segar-segar nih. Waduh, ada kelapa muda nih, lumayan leh. Kasih uang 50.000 loh. Mana nih yang jualan? Pantai Kuta jika cuaca cerah sangat bagus jika menikmati sunset di sore hari. Di sini, kalian bisa piknik bersama pasangan, sahabat, ataupun keluarga. Dan, kalian bisa menikmati panorama pantai sambil support pedagang lokal yang ada di sini. Oh iyo, di Pantai Kuta juga tersedia jasa penyewaan papan selancar, jasa pijat, penjual aneka makanan minuman, penjual kerajinan tangan, serta fasilitas lengkap lainnya. Yang perlu diingat, jika berkunjung jangan membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan lingkungan dengan sebijak mungkin. Tentunya, jika kebersihan tetap terjaga, pengunjung akan terasa nyaman menikmati pemandangan sebagus ini. Guys, demikianlah video saya di Pantai Kuta. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Saya juga butuh makan. Oke, saksikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, thank you. Thank you.